Baksa, yani Sagani, Ormati, dan Baksa yang berhormat. Kita mesti memperjuangkan ketinggian agama Islam dan syiarnya sebagai agama persekutuan yang berasaskan Al-Quran serta As-Sunnah. Kita mesti mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu dan hak serta keistimewaan kaum Melayu dan Bumi Putera sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan, mempertegak maqasid syariah dengan memelihara dan menjaga kepentingan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan yang melandaskan pendekatan wasatiyah, yakni sederhana serta seimbang, tidak ekstrim dan bukan pula terlalu liberal. Memperteguh institusi keluarga dan masyarakat Melayu dengan mengamalkan budaya unggul, nilai-nilai murni seperti menghormat, hormati, kasih mengasihi, tolong-menolong sesama kita. Di samping itu, menjauhi sifat-sifat negatif seperti berburuk sangka, saling memfitnah sesama bangsa serta seumpama dengan amanat yang dilepaskan ini bagi mewakili semua pemimpin Melayu, hendaklah dijadikan peringatan yang kekal dan ingatan untuk kita semua. Dan ini selagi ada bulan dan bintang, serta selagi darah Melayu mengalir dalam tubuh badan kita semua. Selagi itu, wadah dan maslahah umat ini akan kita terus perjuangkan sampai bila.